produk untuk apa sih? Apa Bu? Pak Muti untuk apa? Nah, untuk kecerahan kulit dan kehalusan kulit. Berarti misalkan saya akan menuliskan di sini apa? Nah, misalkan sebentar. Kan orang belum pada tahu Amoti, betul? Nah, Amoti ini produk untuk apa? Produk apa? Minuman kolagen, betul? Sekarang ditulis di sini, minuman kolagen. Nah, karena Amoti itu isinya kolagen, betul? Yang bisa buat? Buat? Sebut apa? Putih, mencerahkan, apa? Melembabkan, ya. Dan juga kolagen itu bisa untuk osteoporosis tulang. Ini yang kita selama ini belum ada banyak yang tahu. Apa? Ya. Karena jadi kita minum kolagen itu sebenarnya itu nggak cuma buat putih, nggak cuma buat kenyal, nggak cuma buat lembab, tapi untuk sumsum tulangnya kita itu sebenarnya bagus juga. Nah itu ternyata ketika saya tanyakan ke dokter spesialis ya, kok ibu saya minum kolagen, terus kemudian kakinya bisa ditekuk. Dulu nggak bisa ditekuk, jadi soalnya itu sampai dulu. Ya, ternyata kolagen itu sama ini kita taunya kan biar putih, biar apa namanya kenyal ya kan? Nah, itu semua itu bonusnya, ya kan? Kayak saya minum kolagen setelah berapa lama sama suami dulu kok kenyal loh saya ini, ya? Dulu kok udah putih ya bisa gurih misalnya gitu loh ya kan? Nah, seperti itu. Ya, jadi kita harus semua tuliskan di sini itu minuman kolagen. Langsung di enter. Sudah ya ini. Terus kemudian di sini kan ada grafik nih, komposisi poli naik grafik ini. Dia ada naik turun naik turun naik turun. Berarti untuk produk minuman kolagen itu masih sangat potensial dicari sama orang. Kalau grafiknya seperti ini, cara naik terus turun terus dan mencari lagi, berarti jangan jualan itu lagi. Terus jelas gak dicari orang. Tapi kalau naik turun, ya. Kayak baju yang di TikTok tuh ya. Tahu semua ya TikTok? Naik turun itu baju yang dibeli naik turun ya. Sampai anak saya pengen beli. Berapa nanti harganya? Ada yang tahu harganya baju naik turun itu? Berapa? Minimal 600 ribu ya. Juga tak kuatnya di rumah saya pun beli jadi beras kan gitu ya kan? Nah, seperti itu. Oke, jadi kita bisa pelajari grafiknya. Jadi kalau saya menjual minuman kolagen itu masih sangat potensial sekali di internet karena masih banyak yang mencari. Nah, kemudian silakan di ke bawah kan, di scroll bawah. Nah, ternyata yang paling banyak mencari minuman kolagen itu adalah orang Kalimantan Timur. Bukan orang Jogja, Jogja nenek-nenek. Ya ono. Jadi kalau bapak ibu di sini posting terus kemudian nawarin orang Jogja lebih dilempeh, gak dituku. Kayak tadi saya ini bakso dikasih udah gak mau ya kan. Orang Jogja itu tidak mencari minuman kolagen. Berarti postingannya kita harus 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ketat-ketat ya. Suara saya dong. Oh ya. Saya kira suara saya terlalu lega. Enggak ya? Itu banter enggak? Karena saya kan sudah di apa di bawah. Beda kan tadi ya, sama di atas tadi. Saya malah agak di atas tadi agak kurang yang lain. Jadi oh, durasinya agak lambat.
Jadi ya Kalimantan Timur, terus kita klik di sini apakah ada data muncul klik di Kalimantan Timurnya. Nah, klik ke bawah. Nah, belum ada cukup data di BKJ. Nah, yang masuk ke Google Trend, jadi perhatikan ini, yang masuk ke Google Trend itu minimal 5.000 data. Jadi minimal 5.000 orang di Kalimantan Timur yang mencari minuman kolagen. Minimal 5.000 orang itu mengetikkan di Google, ya kan, dia itu nulis minuman kolagen. Banyak enggak 5.000? Kalau hukum Pareto 10%-nya berarti 500 ya. Nah, kita closing 500 orang itu banyak atau sedikit? Nah, banyak banget. Bisa buat beli cilok, bisa kurang cilok raksasa ya, nah, seperti itu ya. Terus kemudian Kalimantan Timur kan kita nggak tahu nih kota yang mana, ya kan? Terus kemana kita target marketnya? Berarti kita tanya di Google. Ini nyutek lagi. Kalau Rosmi itu apa?
Berarti minuman kewanitaan belum 5.000 datanya yang masuk ke internet. Kira-kira kata apa lagi selain minuman kewanitaan? Minuman langsing apa ya tadi? Coba kalau kita minuman pelangsing berarti produk itu ya kan? Nah, minuman pelangsing bawa pasti keluar. Nah, beda kan? Beda kan? Nah, di Yogyakarta, Semarang, Banyumas silakan jualan dentu atau minuman pelangsing. Jawa Timur minuman pelangsing, Jawa Barat soalnya wong Jawa wong ini dibuat buat saya ini ya kan. Nah, berarti kalau misalnya saya jualannya ke Kalimantan, mana lagi utara? Kalimantan Timur, kira-kira closingnya bonya atau enggak? Ya, karena wong Kalimantan wis guru nih, lihat bangunan. Guru ayu ya kan, guru ayu aku, santrak udah ya kan. Jadi kalau kita mau jualan minuman pelangsing, silakan kota-kota di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat yang dituju. Nah, disesuaikan dengan produk yang akan kita posting. Berarti misalkan kalau hari ini saya mau posting minuman pelangsing, berarti saya ke Jawa. Kalau saya minuman apa namanya tadi itu kolagen, berarti saya ke Kalimantan Timur, ke Riau. Ada pertanyaan? Siapa yang postingnya sudah riset kota target sama ini angkat tangan. Ada satu ya. Ada lagi? Dari 300.000 peserta di sini ya kan, yang sudah posting sesuai dengan kota target baru satu. Oh iya, rupanya pintar, kita baru tahu. Mainan ke ya kok di gembira tapi loh itu gembira loh ya terus pulang-pulang masuk praktek closingnya banyak. Nah seperti itu ya, nanti silakan bisa dicari masuk ke terus ke google.co.id terus kemudian ketikkan Google nanti akan masuk ke sini tadi yang awal. Terus ketikkan di sini. Silakan ketikkan di situ mau minum apa namanya? Herbal pelangsing. Ya kan mau minuman pelangsing, minuman kecantikan, minuman untuk putih, misalkan minuman untuk kulit. Kita bisa mengeksplor di sini mencarinya. Oh iya, hari ini saya pengen posting minuman kolagen, berarti saya harus ke Pagutan. Oh iya, nanti sore saya mau posting minuman pelangsing, berarti saya harus ke Surabaya misalnya, kan seperti itu. Ada pertanyaan dulu? Silakan angkat tangan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan,
diganti trik di Fitri. Nah, 2004 sampai sekarang. Nah, ini data yang review bawah lagi. Nah, belum ya, berarti untuk minuman pelangsing itu dicarinya di akhir-akhir ini. Ya kan? Data dari 2004 sampai sekarang itu belum terdata. Jadi memang yang membutuhkan minuman pelangsing itu orang-orang sekarang, polae, kena pandemi mares, TNU, terus lembunya itu. Oke, sekarang ke Facebook dulu. Nah, terus postingnya gimana? Kemudian ada kota-kotanya itu ditempatkannya di mana, gitu ya kan? Sekarang coba kita posting. Silakan posting. Nah, posting masukkan gambar. Jadi satu buku buat Pak Roni, satu buku nanti saya kasihkan ke yang praktek. Silakan posting gambar atau video dimasukkan, ya. Posting dulu, dimasukkan dulu, belum. Boleh masnya, siapa yang buat atau mas yang operator? Boleh berapa pak? Boleh contohkan posting. Silakan foto dimasukkan, jangan diposting dulu. Nanti di situ caranya biar bisa kita mentarget market kota-kota tadi. Posting produk kalau pelangsing berarti nanti ke Jawa Timur. Kalau amoti, ya kan? Nanti kan minuman lager berarti ke Kalimantan Timur, ya kan? Kebunan, Berau, dan lain-lain. Terus silahkan, nah sebentar, di sini. Oh, sini. Nah, di sini satu lagi optimasi. Jadi kalau kita posting itu bedakan, tulis judul dulu, judul, seret, judul. Ya, judulnya misalkan minuman kolagen berkualitas, jadi amoti dari Nasam, misalkan judulnya seperti itu. Nah, jadi jangan langsung menjelaskan panjang lebar itu, jangan langsung seperti itu, judulnya ini apa sih, gitu, kan? Terus enter. Enter lagi. Nah, di sini kita menyebutkan call to action-nya atau CTA-nya, ya. Pemesanan klik spasi dituliskan ya, https://www.http://2@.me/6028. Silakan nomor teleponnya. Itu nanti ya akan menjadi link yang langsung ke WA-nya kita. Boleh, jadi kalau mau pakai Bitly silakan, tapi pesan saya pakailah yang resmi dari WhatsApp. Kalau Bitly-nya nanti ditutup ya, link-nya kita hilang. Tapi kalau kita pakai resmi dari WA, WA tutup di WA-nya hilang, terus hilang kabeh. Ada yang Bitly, ada yang
terus kemudian jangan diketik 08 ya, biasanya salah di situ. Karena 0 itu kode negaranya kita adalah 62. Itu Indonesia, betul? Nah, terus kemudian silakan nomor HP-nya dimasukkan. Jadi orang Indonesia itu 97,5% itu malas nulis. Ya. Kalau ada link-link biru, tinggal langsung klik masuk ke WA-nya ini. Habis itu di sini terus sudah ada nanti misalkan foto produknya, misalkan ada pemanfaatnya masih banyak. Ini untuk apa toh? Sudah ada harganya loh. Saya yang masuk di situ di Indonesia, ya. Terus kemudian baru kita masukkan di sini adalah penjelasan dari produk yang akan kita jual atau akan kita posting di sini. Jadi judul, terus kemudian ada call to action, ya kan? Terus baru penjelasannya. Nah, jangan dituliskan diskusinya. Terus kemudian satu, tidak boleh tag orang, ya, karena itu mengganggu. Jadi bukan seperti itu cara main kita berjualan online. Misalkan saya posting, ya kan, terus dia teman-teman saya itu tahu saya tag siapa gitu ya kan. Terus akhirnya masuk ke Facebooknya teman saya. Kalau misalkan melakukan itu 1 kali 2 kali gak apa-apa. Tapi kalau setiap posting terus tag nama orang atau nama teman-teman kita yang di Facebook, itu nanti sudah pasti kita akan di unfollow. Ganggu soalnya. Ya kan? Iya, aku tuh dudulan, kok ngeceknya aku ya kan. Terus, aku sendiri tak ini lah, apa namanya, tak hapus saya lah, jadi gak ketek terus, nah, seperti itu ya. Jangan seperti itu, cara mainnya harus cantik. Nah, sudah ya. Ya, bisa dilihat di sini. Di sini. Ya, untuk belajar berarti deskripsinya di sebarang, nggak usah putusin. Nanti di rumah diterapkan sesuai yang didapatkan hari ini. Lokasi diklik. Bisa ditulis ya. Ada lokasi-lokasi yang kita sudah hasilnya di klik dulu. Ada lokasi yang bisa kita singgahi. Yang pertama, ya, kalau ngomongnya daya ingatnya kuat, gak usah ditulis. Wah, bu, aku gak tau tulis, sama yang kita ingat-ingat aja, ya, gak apa-apa. Satu, tempat perbelanjaan. Dua, tempat wisata. Tiga, tempat makan dalam apa? Garis miring nongkrong. Terus empat, tempat sekolah. Garis miring kampus. Nomor lima, tempat ibadah. Terus yang keenam, boleh bandara. Jadi ini tadi produk apa mas yang ini apa ini? Nah, masih ya. Nah, produk langsing bandara yang butuh kira-kira biasanya banyak siapa?
Mall Bontang. Karena pakai taksi tadi, jadi mall ya. Itu tadi taksi udah taksi ya. Nah, berarti Mall Jogja. Nah, boleh. Nah, di sini silakan dipilih karena pilihannya sudah berubah. Silakan apa ini? Jogja City Mall, diklik. Nah, ini. Ya. Berarti postingan ini nanti akan dilihat oleh orang-orang yang sedang di City Mall Yogyakarta. Berarti tinggal dicari aja Universitas Bontang sekarang.
Misalkan kalau sudah terus di posting. Kalau nggak posting karena ini contoh ya nggak apa-apa, nggak usah posting. Saya cuma pengen menjelaskan tentang lokasi target market. Di Instagram juga seperti itu. Ada yang namanya singgah atau bahasa Inggrisnya check in. Ya, itu di situ kita harus memasukkan lokasi-lokasi yang saya sebutkan tadi 6. Bisa tempat belanja, pusat belanja, terus apa namanya? Apa? Satu postingan satu tempat. Nah, jangan kemarau. Satu postingan, saya mau ke Mall Duta, saya mau ke Mall Rio, saya mau ke Mall sini. Nah, satu postingan satu tempat. Berarti kalau kita mau banyak tempat, banyaklah. Betul. Sehari posting 5, masuk juga bisa. Bisa kan? Kalau 5 konsisten 1 bulan, 5 kali 30 hari ada 150 postingan masuk ke Facebook dan masuk ke kota-kota tadi itu, tempat-tempat yang kita tag. Ada pertanyaan? Silakan, Kak.
Kalau kita memposting seperti itu ya, itu nanti pembayarannya kan CD atau transfer. Semisalnya bisa kasih itu di CD-nya itu dihapus gitu. Jadi maunya yang transfer terus itu. Soalnya kan ada yang kemarin-kemarin itu suka gagal CD karena ya nanti pelanggannya yang gak membayar. Jadi untuk meminimalisasi resiko ya sudah digajar untuk terima kasih. Nah, kalau ada pertanyaan dari Pak Roni, itu kalau ada orang yang tanya berarti ya langsung ke jenengan. Karena ini bukan platform yang langsung beli. Ini kan Facebook personal, ya kan? Facebook personal ketika saya klik WA-nya kan ke WA jenengan, langsung kan tanya apa? Bisa enggak dikirim ke apa namanya? Produk apa itu tadi minuman plastiknya ya kan ke Kediri misalkan ke tempat saya. Nah, ini kan berarti dari jenengan berarti oh iya bisa. Nanti pembayarannya setelah dibayar langsung kita kirim. Ya. Jadi enggak usah pakai COD. Misalkan apa namanya? Pembelinya pengen COD, ya berarti jenengan yang di situ pinter-pinter. Jadi ini satu lagi di Facebooknya kita biar pembeli itu trust sama kita atau percaya sama kita, ya kan? Setiap hari akan ada postingan misalkan setidaknya nomor resi, terus ada contoh-contoh pengiriman, ya. Misalkan nih Pak ya, misalkan setiap hari kita itu belum ada pengiriman, ya nggak apa-apa. Ya misalkan yang kemarin bisa diposting lagi, ya kan? Nah, berarti di situ itu membuat orang itu ketika membuka akun Facebook saya apa akun Facebooknya dengan itu percaya, oh ya sudah ada beberapa resi yang terkirim, oh ya sudah ada beberapa apa namanya produk yang terkirim, itulah yang membuat akhirnya calon pembelinya kita itu mau mentransfer dulu. Nah sebenarnya calon pembelinya kita itu pengen COD sebenarnya ada kekhawatiran itu tak transfer barang gak dikirim akhirnya gitu. Nah kalau di COD kan barang diterima terus kemudian dikirim ke elok kirim dibayar. Nah itu jadi sebenarnya konsumen minta COD itu kurang percaya sama kita. Nah itu aja. Jadi mohon maaf kalau untuk COD kita belum ada pelayanan. Jadi setelah transfer baru kita kirim. Nah nanti kan orangnya kan bingung tuh misalkan. Terus langsung jenengan bisa mengirimkan foto-foto resi. Inilah foto-foto resi yang sudah kita kirimkan. Nah seperti itu. Ada ini lagi sudah. Nah itu, karena kalau COD juga kita kan harus daftar ke pengiriman, ya. Daftar ke pengiriman memasukkan apa? Kita isi formulir terus kemudian kita masukkan nomor rekening kan nanti ditransfer dari sini. Yang lainnya, ya silakan. Itu apa masih efektif atau enggak ya Bu? Jadi kalau
Kalau lokasi yang kita, ya kita share saat ini loh lokasi saya distributor masa berada di sini, bla bla bla. Kalau untuk tag lokasi atau singgah atau check in, itu lokasi di mana tempat target marketnya kita berada. Kita mau jualan ya, bukan mau pamer kan? Tuh, kalau mau pamer berarti gak usah dicari target market. Yang lain? Yes, oke, sebentar, ada? Tidak ada teman tadi yang sampai itu, soalnya baru.
Jadi misalkan saya hari ini posting di Mateni Megamon Pontianak sebanyak 10 postingan misalkan. Ya nanti 10 flyer saya di situ terus sampai selamanya. Begitu ada orang masuk ke situ check-in ya kan lihat. Cuma bedanya adalah ketika ada orang posting lagi berarti kan kita ada di bawah gitu. Ya kan? Nah, turun ke bawah gitu kan. Dari situ nanti kita akan tahu, oh ternyata postingan saya yang di misalnya kan poll apa itu tadi itu yang banyak menghasilkan link atau yang banyak orang tanya ke inbox, berarti kita bisa di situ posting lagi lebih banyak. Nah, kecuali berteman, betul. Kecuali teman kita yang sudah ada di circle Facebooknya kita. Tetangganya kita yang bukan teman kita ya, Pak Lisa, bukan orang Kalimantan yang tadi kan, nah, seperti itu. Jadi disinilah, jangan khawatir akun apa, akun media sosial saya sebutnya ya, karena ini berlaku ke IG juga. Akun sosial media itu, kita jangan fokus untuk cari follower atau cari teman, bukan beli follower, ya kan? Nah, lakukan aja secara kontinu, secara setiap hari ya, seperti itu tag lokasi terus apa namanya, sehingga di lokasi-lokasi yang tertajam itu powerful. Jadi nanti yang masuk ke WA-nya kita atau yang berteman dengan media sosialnya kita itu orang-orang yang tertajam semua. Yeah. Oke. Okay? Nah, saya lanjutkan dulu. Ini tadi untuk peta target, ya. Terus kemudian kita juga bisa mencari calon target marketnya kita itu melalui grup. Kira-kira kalau ibu-ibu itu sukanya bikin grup dengan nama apa? Nah, misalkan ya, grup arisan ibu-ibu Bontang. Boleh saya masuk situ? Boleh masuk gabung grup di situ ya. Carilah postingan yang terbaru, carilah yang like dan komen di situ kita add. Ini tadi kalau ada pertanyaan, kalau misalkan saya mau temannya 200-200 enggak? Teman 200 baru tertajet, nah disitulah kita end. Berarti kan ibu-ibu, apa tadi itu? Arisan yang ada di Bontang yang membutuhkan minuman pelangsing, kita end, jet, jadi temannya kita. Ketika kita posting, mereka lihat jet, wah jet, ini saya butuh nih. Jadi follow teman atau add teman jangan ngawur. Terus buat apa tak berjuang pakai 1000 ternyata dari situ aku butuh. Apalagi sampai beli follower ya. Di follower sini ke saya sini langsung saya sita 10k. Wah aku butuh lagi banget dari beli. Emang ya. Mending followernya kita atau temannya kita 500 orang lah ya. 300 beli lah atau 10.000 orang yang beli 10 lah. Pilih yang mana? Yang 500 atau 300 yang beli kan gitu ya. Jadi nanti silakan gabung grup ya. Dicari di mana toh kumpulnya target marketnya kita, terus kemudian kota targetnya sesuai dengan yang ketemu di Google Trend. Jadi selain ibu Arisan apa kira-kira grupnya? Apa? Ibu apa? Oh ya, kumpulan senam
cinta tas bla 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 gontang. Di situ ibu-ibu tok. Itu tajam matanya kita, bahkan ibu-ibu berduit karena dia langsung ke apa namanya, seneng sama tas-tas branded, seneng sama baju-baju branded, kan itu berduit semua. Nah, pecinta misalkan baju branded apa Riau. Jadi kotanya harus tetap ada. Itu tajam. Silakan lagi ada pertanyaan? Oh iya, oke. Silakan. Oh iya, sebentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu sih praktek ya Bu, di marketplace-nya langsung tapi cuman sering di bawah. Ini bisa kemungkinan di bawah atau enggak ya? Ini di bandara langsung kan ya? Dan dulu juga pernah posting di bandara, itu masuk juga di marketplace. Tapi kayaknya yang sekarang ini udah masuk ya. Terima kasih. Jadi yang namanya sistem itu pasti berubah-ubah ya. Dulu pada saat kita posting jualan masuk pasti langsung ke marketplace. Terus kita share di grup tentang jualan, itu juga langsung masuk ke marketplace. Tapi di marketplace Facebook jadi sampah ya. Nah, karena apa? Karena Facebook memang mau menginfokan ini loh, saya ini punya mall di Facebook ini, yaitu apa namanya, Facebook Marketplace atau Facebook Shop itu tadi. Nah, kalau untuk saat ini sistemnya sudah kembali lagi seperti yang dulu. Jadi marketplace sendiri, terus akun postingan sendiri. Kalau di akun postingan itu tidak akan tertolak. Jadi tidak akan tertolak ya. Terus kalau di grup ya, kalau di grup itu kita masih bisa misalkan posting di grup itu tadi, asalkan yang tertarget. Ya, jangan terus misalkan grup memasak apa namanya tadi Jogja misalkan ditawarkan apa pangsi karena kan tidak ada kan di situ. Nah itu silakan dilakukan ketika sudah kebanyakan waktu ya kan, maksudnya bagus aja sudah posting aja di seluruh Indonesia. Nah kalau kita pengen tak postingannya kita itu target cepat closing ya kan, nah harus dicari kota targetnya dulu. Jangan memasukkan langsung nama brandnya, misalkan Roski, Amuti, misalkan jangan. Jadi Roski ini kegunaannya untuk apa sih? Roski ini apa sih? Produk apa sih? Itu ini produk apa sih? Amuti ini produk apa sih? Nah itulah yang dimasukkan ke Google Trend. Gitu. Berlaku untuk semua produk. Nah oke, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini kan saya apa belajar Facebook untuk jualan juga, tapi Facebooknya itu personal ya, belum dilihat secara luas gitu loh. Dan saya minta sekali bisa berjualan dengan omset yang luar biasa. Kalau saya ingin mengikuti kelas belajar sampai bisa, adakah kelas khusus baik online atau online gitu Bu? Karena saya kalau mengikuti kayak gini kurang nyantol, jadi kayak agak susah ya. Sudah sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah ini sebenarnya juga value ya yang bisa diberikan kepada apa namanya nilai kita. Misalkan dengan sudah jadi apa namanya? Bisa atau apa? Itu atau apa itu ya? Apa? Tokis gitu ya. Nah pasti kan banyak apa? Disibukkan dari bawahnya ya. Nah, harusnya memang melek di segala marketing, ya kan? Jadi di situ nanti ketika kita mau
selama ini yang saya kerjakan seperti itu. Jadi mereka itu tidak dilepas begitu saja, ya kan? Nah, yang sudah stokis, yang sudah besar-besar, ya kan, itu harus memikirkan kesejahteraan dari jaringannya seperti itu. Ini harus memang ada. Bagaimana sih, karena kita sekarang sudah go online, ya kan? Jadi kalau misalkan ini langsung bisa WA saya atau menghubungi Mbak Rosa atau gimana, silahkan nanti kan karena apa namanya, karena acaranya NASA ya. Nah, sekarang kita belajar di sini. Yang lainnya? Ya, nah ini bapak-bapak lagi dari tadi sudah ibu-ibu, sekarang mas-mas nih kayaknya, ya. Pertama saya kan tadi kita mencari target market itu di grup. Nah, kalau kita sudah mendapatkan target market dari grup, boleh nggak kita langsung promo dengan cara DM target marketnya tersebut? Jadi, dan misalnya mungkin kalau kita nunggu perkembangan atau apa, nanti rasanya kelamaan, jadi kita langsung lewat messenger aja gitu, gimana? Oke, jadi pertanyaannya adalah boleh nggak kalau kita langsung DM ya? Jadi kalau saya bilang sebenarnya orang membeli produknya kita itu ketika orang itu sudah butuh, ya. Kalau misalkan saya atau teman-teman di sini lah DM orang, ya, terus kemudian langsung di inbox ditawarkan, ini ada produk berbeda-beda, dibaca nggak? Nah, seperti ini. Infill yang bilang ya, ya, ini marketing seperti ini itu bisa walk in itu sudah berapa tahun yang lalu. Karena apa? Itu hard sellingan ya, hard sellingan kita bisa langsung di Facebook aja. Kita di, jadi kita itu selling-selling. Yes, pokoknya posting-posting terus, nggak ada orang yang tetap, jadi kita itu sudah masuk ke posnya kita semua itu. Nah, jadi kalau untuk main blast atau ngablast seperti itu, hati-hati. Karena sekarang itu zamannya sudah berubah. Sekarang itu yang pegang internet itu Gen Z. Tahu Gen Z kan ya? Tahu JJ? Tahu siapa? Siapa? Bonge, tahu? Itulah pegang internet marketing terbesar. Ketika kita ngeblas WA ke mereka, sudah pasti kan blokir. Tapi kalau orang ngeblas ke saya pasti, alah apa saya dihapus. Kenjenengan misalkan ya kan, alah apa saya dihapus. Itu berapa tahun yang lalu Bapak Ibu masih bekerja. Kalau kita, apa namanya, WA ya, langsung diblas, maksudnya langsung ke WA ke semua kotak kita ya. Itu tidak ada resikonya. Tapi coba sekarang dicoba, WA blas langsung memblokir WA nya kita. Kenapa? Orang sekarang itu tidak hanya menghapus tapi memblokir, karena itu mengganggu. Misalkan ya kita diberikan ya di DM terus belum kenal atau apa, sudah pasti orang itu setelah konfirm ya sudah akhirnya cuma jualan doang, langsung di delete tadi. Nah, kita itu perlu Bu ini tas sepatu saya nih, di bakso. Bu ini pengen duduk biasanya.
set, tak buka set, tak nonton, tak buka set. Itulah yang kita lakukan. Posting aja, posting di kota targetnya kita, di targetnya kita. Nanti orang yang bertanya sama kita. Nah, kalau bapaknya tadi bilang kelamaan, berarti kita itu DM-nya perkenalan dulu. Ya kan, misalkan kita sakit dulu, misalkan boleh juga kalau saya berkenalan dengan Bunda. Daripada wasting time, daripada kita ngabisin waktu DM orang satu-satu, ya kan? Nah, dari 10 DM itu nanti kita jadi delete 5 aja dulu bagus. Yang cuma diri 2 atau ya. Oh lah, apa sih? Dari tahu. Nah, biasanya next-nya langsung mendelete pertemanannya kita. Nah, kalau di WA itu lebih krusial lagi, langsung di blokir, artinya nomor WA-nya kita gak bisa digunakan. Karena jalannya sudah semuanya itu sudah pegang HP, dan yang pegang HP yang masuk ke internet itu sekarang sudah bukan ibu-ibu seperti ini semua, tapi anak-anak Gen Z, Gen Milenial yang mereka itu lebih karena apa sih ini ya kan? Itu ya, jadi itu salah satu tips juga. Kalau memang mau mendem, jangan langsung hard selling, tapi kita kenalan dulu ya. Apa kita satu orang yang satu grup nih, misalkan masuk ke grup brand itu tadi ya, tas brand ya kan. Brand ini sukanya yang ngambil apa nih? Oh saya sukanya yang ngambil ini. Oh iya, ini bisa berusaha ini. Baru kita berkatan, barulah kita lakukan. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Mana? Oh iya silakan. Silakan. Ibu di sini bertanya. Untuk posisi begini, apakah ada waktu-waktu terbaik untuk posisinya dan ada minimal atau maksimal berapa postingan perharinya agar yang tidak overload itu? Kalau untuk waktu-waktu prime time ya di Facebook itu saya boleh bilangnya adalah tidak ada waktu prime time. Tapi kalau di Instagram itu ada waktu prime time-nya. Jadi kalau mau upload di pagi hari itu jam 5 sampai jam 8 sama dengan TikTok. Kalau mau upload siang hari itu mulai jam 11 sampai jam 2. Nah berarti ngupload video TikTok. Karena apa? Orang makan sambil melihat. Ya kan, jam 12, jam 1 itu kan pegawai-pegawai itu kan pada istirahat ya. Terus kemudian kalau siang, silakan diupload mulai dari jam 5 sampai jam 8. Silakan pilih, misalkan saya mau upload jam 7 silakan, mau upload jam 8 silakan. Nah, kalau target marketnya kita orang-orang yang kerja malam, bergerak
Nah kalau IG itu ada memang orang-orang scroll IG kan. Nah scroll IG jam segini, scroll IG jam segini. Terus kalau maksimal postingan ya tidak ada maksimalnya. Misalkan hari ini kuat 10 postingan ya silakan 10 di posting. Hari ini kuat 5 postingan ya silakan 5 di posting. Tidak ada yang salah jika kita posting. Yang salah itu ya tidak posting. Terus saya bisa posting lagi. Ya, boleh bisa.
ya. Terus kalau yang gak punya waktu, postingnya habis subuh langsung posting. 5 langsung diposting semua, jebret, maksudnya ya satu-satu. Setelah ini posting, udah. Terus lagi posting lagi, udah. Terus posting lagi, udah. Gak harus langsung ikut posting lagi, udah. Ya gak iso, kan gitu, ya kan. Nah, silakan tempat-tempatnya yang dibedakan. Misalkan saya mau ke kota Bintang, berarti ya mall Bintang, tempat rekreasi Bintang, terus tempat ibadah Bintang misalkan, ya kan, tempat sekolahan atau universitas di Bintang gitu. Nah, kalau untuk menawarkan peluang usahanya itu kita bisa tag lokasi itu di bandara. Bandara itu yang bisa ke bandara, orang-orang yang punya uang semua bukan? Nah, ya kan? Berarti orang-orang yang di bandara itu orang yang sudah ada uangnya dan mereka itu biasanya pebisnis juga. Kalau seperti saya nih ya, ditawari, langsung kecepetan nanti. Ditawari terus kemudian jadi kan bisa meyakinkan saya, misalnya aku udah ini, oh ini, saya kan sudah bisnis nih ya. Melihat peluang seperti ini bagus, pasti kan saya langsung ambil. Wah bagus sih, besok saya mau ada tim lagi datang dari kampus mau PKN nih, mak saya masih aja nih program NASA misalnya seperti ini. Nah itu pasti langsung tahu ya. Nah itu untuk yang peluang bisnisnya. Ya, satu yaitu bisa bandara sama grup yang branded itu tadi. Jadi orang-orang branded itu kan ya orang-orang yang memang dia sudah berduit, mau bisa tuku tas, bisa tuku apa namanya sepatu branded, bisa beli jilbab kayak branded misalkan gitu ya kan. Dan pasti di situ itu yang orang-orang kebanyakan orang-orang berbisnis dan pengusaha. Oke. Ini sudah jamnya. Silakan satu orang yang Pak Roni ke sini sama yang praktek. Nah, silakan ke sini yang praktek, yang praktek. Mbaknya ini sama mbaknya, silakan saya dari dulu prakteknya betul apa salah. Jenengan ke sini karena sudah saya kasih nanti. Silakan ke sini. Saya mau lihat di sini, ayo maju ke sini. Prakteknya saya dan juga apakah sesuai dengan yang sudah saya sharekan tadi. Silakan silakan sebentar ya. Ya ya. Boleh saya lihat? Minuman kolagen. Nah, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur sama Linda. HTTPS. Nah. Oke oke, Bu siapa? Bunda Dias. Nah, minuman kolagen di Iwo BSD Makmur di Papan Kalimantan Timur, Bunda. Oke ya, sebentar. Tertutup, mana? Nah, kalau misalkan nggak bisa ngedit, betul? Cukup posting gini loh, ini. Turun BB tanpa olahraga. Nah, ini mama banget nih, saya tak terima mama itu. Kan mama apa baba? Kita ya baba aja. Sisi ya. Mama ya, mama. Silakan ini bisa di ATM bagi yang tidak
tidak punya waktu tulisan aja. Ya. Misalkan keputihan lenyap. Nah, dengan cepat masuk berarti kan itu roasting. Ya. Oke, karena sudah ada maju 4, buku saya hanya ada 2. Nanti yang 2 akan saya kasih via kiriman. Betul ya. Ternyata banyak yang apa namanya pengen, nah gitu ya kan. Silakan Bunda Dias ya. Pak Roni, nah silakan. Boleh saya minta fotonya dulu? Pakai HP saya boleh nggak? Nanti dengan yang berdua apa namanya kirim alamat ya. Yes, foto dulu, silakan. Ini dia. Tepuk tangan dulu, luar biasa kan semuanya hari ini. Jangan lupa, setelah ini saya akan memberikan informasi. Kita nanti masih akan membagikan berhadiah. Sekaligus ada uang tunai yang nanti akan kita berikan. Buat yang sudah foto, jangan lupa rumah akan kita berikan sesaat lagi. Oke? Okay? Let's do it. Sudah, tepuk tangan sekali lagi buat keempat teman-teman Anda yang sudah praktekan. Terima kasih sekali. Dan tadi belum dapat pengumuman, nanti tinggalkan ke tim ya. Dan nanti nanti di game pengusahaan. Oke, karena waktu saya sudah habis, semoga ilmu saya yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Tapi perlu diingat, sebaik-baiknya ilmu kalau tidak dipraktekkan maka akan sia-sia, mubazir dan gak penting, ya kan? Nah, semuanya sudah saya sampaikan hari ini, tinggal bapak ibu yang konsisten, yang istiqomah, ya. Semoga dengan ilmu yang saya sampaikan nanti omsetnya besar semua. Langsung saja akan kita serahkan. Ucapkan terima kasih telah tidak banyak ilmu untuk hari ini. Parcel akan kami berikan. Nah, ini dia. Yes. Semoga bisa ditentukan aku ya. Terhati ini. Oke. Karena mungkin boleh kita foto dulu. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Bumina yang telah memberikan materi yang cukup luar biasa hari ini. Dan tentu tinggal dipraktikkan saja. Semoga nanti hasil maksimal bisa digambarkan gitu. Teman-teman, fotografer biasa ke atas kita foto di belakang. Dua baris di depan dulu ya. Berdasar saja. Semuanya sudah berdiri nggak bangkit lagi? Oh, semuanya berdiri. Oke, jadi kalau belakang nanti seperti itu. Sekarang please semuanya kita foto bareng-bareng. Oke. Yes. Kelihatan ya? Oke. Cuan. Sudah ya. Kita berikan kesempatan untuk break dulu ya. Mau berlatih dulu gitu. Mau makan, nanti makan ada. Atau ingat dan jam sholat kebetulan. Nanti makan ada, tapi kita berikan waktu sholat dulu. Seperti itu, dan jangan lupa kita masih ada banyak rumah. Terutama waktu ini nanti akan kita hadirkan. Iya. Terima kasih, nanti saya akan masuk lagi. Karena kita punya jam sholat juga. Jadi untuk menambah ilmu pengetahuan tentang terkait
sebenarnya gunakan sebenarnya Thank you.
langsung maju menuju ke belakang ya.